Halo, ketemu lagi dengan saya Ganang dari Jubilee Guitars, dan hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang komparasi dari gitar chord AD810 dan juga AF510. Jadi secara bentuk ini berbeda ya, kalau kalian lihat AD lebih besar dan juga AF sedikit lebih kecil. Sisanya sama, konstruksi bodinya sama dengan kayu yang sama, bahkan menggunakan preamp yang sama atau seri preamp yang sama. Terus perbedaan yang paling mencolok hanya ada di bodinya aja. Kalau ini dreadnought dan yang ini fog atau bisa dibilang concert body. Suaranya kayak gimana, perbedaannya seperti apa? Langsung aja kita komparasi. Oke, yang pertama kita coba sound dari chord AF510 dulu. Ini kita pakai kabel yang ada circuit breakernya, jadi memudahkan kita kalau misalnya gonta-ganti gitar buat recording biar nggak usah ngecilin volume di preamp atau di ampli. Ya, kurang lebih seperti ini yuk. Oke, kita beralih langsung ke gitar satunya, yaitu chord AD810 dengan body yang lebih besar. Oke.
Ya, kurang lebih seperti itu komparasi suara dari kedua gitar ini. Yang jelas, kalau kita lihat, kita bandingkan, kedua gitar ini menggunakan bahan kayu yang sama. Jadi topnya sama-sama menggunakan spruce, backnya dan side-nya menggunakan mahogany. Kemudian menggunakan fingerboard yang sama, yaitu Pauvero, dan juga bahan neck yang sama, sama-sama menggunakan kayu mahogany juga. Ini keduanya merupakan entry level dari chord. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan seri entry level chord apa aja, ini salah duanya, atau mungkin sampel salah satu sampelnya ya. Mungkin kalau kalian menanyakan perbedaan ukurannya seberapa, kalau saya jejerkan jadinya segini. Jadi ini sedikit lebih kecil. Mungkin kalau misalnya kalian bingung memilih, secara sound sedikit disimpulkan ya, kalau gitar yang lebih kecil atau yang AF ini memiliki sound lebih mid, frekuensi high-nya lebih keluar, sedangkan kalau kamu yang seneng dengan sound bass-nya yang lebih keluar, bisa memilih AD810. Yang jelas AD810 memiliki body yang lebih besar. Kalau kalian tidak bermasalah dengan body besarnya, silahkan ambil AD810. Tapi kalau kalian punya ukuran tubuh yang cukup kecil, ini mungkin lebih proper kalau kalian pakai untuk daily atau sehari-hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa mendengarkan sendiri tadi sampel soundnya, dan juga kalian boleh komen di bawah untuk menyimpulkannya sendiri atau menyampaikan pendapat kalian. Silahkan request untuk gitar apa yang bakal kita compare atau kita review selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.